Tapi dari segi design, sekali imbas dia ada macam design Vespa 946. Kalau korang tahulah Vespa 946 kan. Kalau macam ni kan, kau boleh dapat dalam 7,000, 8,000 eh. 8,000 lah. Yang itu kau boleh dapat lah dalam, tak mahal lah, dalam 60,000 macam tu. Meninggal lah kena. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motor Vlog. So hari ni aku atas motor Italjet Formula 125 Black Edition. Dan dekat depan sana member aku, Man. Dan itu adalah motor baru daripada Italjet, iaitu Italjet Valentine, CMC Italjet Valentine. Dan hari ni kita nak uji dua motor ni lah. Motor ni tak berapa baru lah, yang motor tu lebih baru. So kita nak tengok ketahanan motor ni, macam mana dia naik genting. Tengok boleh ke tak. Okay, jom. Bismillah. Bismillah lu papal. Tak tahu lah lepas ke tak ni. Okay, sekarang ni pukul 10.45. Kita lalu mana lah? MR2 lah? Oh betul, naik karak lu. Okay, betul-betul. Okay, kita naik karak lu lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang ingat lah, ini lah tempat aku shoot pencuri monyet. Baik pot ni. Kat sini sliding-sliding sikit. Habis rosak tayar. Alright. Okay, sekarang pukul 11:07. So maknanya setengah jam lah tadi kan. So setengah jam kita berjaya sampai dekat genting dekat bawah. Ni dekat bawah, ni dekat atas. So kita akan mulakan pendakian kita. Aku teka speed dalam 40 macam tu je boleh. Okay, bismillah. Alright. Sikit lah kat sini kan. Ya. Hoi, jaya. Berjaya. Hoi, gila tinggi ni. Okey je kan. Cuma kena bagi hati sikit je lah. Haa. Ah, boleh. Right. Okay. Ni kita dah sampai atas lah ni, lebih kurang kan.
Okay, alhamdulillah kita dah test kedua-dua motor Italjet ni. Kita dah test selama 7 hari lah. Kan? Hari ni hari terakhir lah kita test. Kita dah berjaya buat kita punya extreme test, iaitu kita naik ke Genting. Sekarang kita nak buat conclusion. Untuk semua findings yang kita jumpa, kita nak buat conclusion. So first kali kita cerita pasal performance lah. Untuk performance, engine ni kalau ikut spec sheet menghasilkan 9 horsepower kan. Daripada apa yang kita rasa lah, kedua-duanya adalah mencukupi. Sebenarnya dari segi engine, sebenarnya motor ni sama dengan Skomadi. Sebab tu aku post dekat IG hari tu. Kalau korang follow IG aku lah, aku post dekat IG gambar, and then aku tanya apakah persamaan antara tiga jenis motor ni kan. Sebenarnya persamaan dia, engine dia adalah sama. Dia macam engine GY6 tapi 3J4 something macam tu lah. Itu memang engine yang digunakan oleh Skomadi TL125 dan juga brand Italjet, iaitu kedua-dua Italjet yang kita test hari ni. Dan juga ada brand-brand lain lagi, contohnya AJS Inseto dekat UK. Engine yang proven lah sebenarnya. Agak engine proven China. Ha? Engine China? Yes. Sebenarnya engine ni memang made in China lah. Tapi tak ada masalah pun. Tapi tak ada masalah pun. Sebab aku sendiri dah pakai Skomadi tu selama 4 tahun. Oh, lagi satu. Kalau ikut Skomadi punya spec sheet, horsepower dia 11. Tu kan. Lepas tu bila tengok spec sheet formula. Formula dengan Valentine ni, kalau tengok dia punya spec sheet, dia tulis 9. To be frank lah, bila kita bawa, sama je. Sama je. Speed dia sama je. Pasal comfort dengan ergonomik. Comfort bagi aku, kalau naik Valentine, selesa lah. Sebab dia memang lebar, and then selesa lebih, dia lebih spacious lah kan. Dia luas-luas lah. Lebih luas kalau kau nak bergerak-gerak sikit kan. Dia lebih luas. And then kalau macam formula, dia kecil, kau rasa ringan gila. And kadang-kadang kau rasa macam kau tak ada motor. Kalau by comparison, kalau Valentine tu macam normal scooter lah sebenarnya. Dia macam normal scooter, dia agak besar sikit lah. Tapi formula ni dia macam fun bike. Fun bike untuk scooter. Dia macam kecil, kemudian agile gila lah. Okay, now kita masuk terus ke handling lah. So for handling, mula-mula aku pegang Italjet formula. Italjet formula macam aku cakap tadi, dia macam fun bike. Dia punya turn in dia memang laju. Dia punya kekurangan dia adalah stability lah. Dia sebabkan dia punya handling terlampau ringan, terlampau cepat, dia jadi kurang stabil. Formula ni dia kecil, lepas tu dia tinggi. Dia agak tinggi, yes. Nak mencelah memang sedap. Cuma satu problem dia, side mirror lah bagi aku. Ni masuk ke dalam dia punya ekonomi lah kot. Side mirror dia agak terkeluar sikit. Sebab pernah sekali aku terlanggar sikit kereta orang lah. Maksudnya dia, side mirror dia tu terlampau Side mirror dia macam terlampau keluar sangat. Tapi itu lah, tak ada masalah kot. Tapi itulah, dari segi handling sebenarnya, kalau bagi aku lah, bagi pendapat aku, handling kalau dekat town memang sesuai formula. Kedua-duanya sesuai sebenarnya. Tapi formula ni macam it's built for that lah. Cilok-cilok tu memang dia sesuai gila lah. Valentine pula lebih stabil. And then kalau dekat town tu, dia tak adalah susah. Cuma kalau kau macam badan kecil apa semua kan, macam kau nak kena reverse apa semua, itu lebih sesuai formula lah. Bawa pilihan macam mana? Bawa pilihan, Valentine memang the best lah. Memang sedap lah. And then bagi aku, kalau bawa pilihan antara Valentine dengan formula, formula dia kecil tau, dia compact. So kau rasa yang belakang safe lah kalau lelengga bawa bini. Dia rasa macam betul-betul fit. Which one better? Better bagi aku is formula lah. Formula ke Valentine? Formula, yang kecil tu. Oh, yang kecil tu lagi sesuai bawa orang. Sebab dia kau rapat tau, space kau tak banyak sangat. Kalau macam Valentine, okay. Untuk jalan jauh, okay. Kalau macam yang dekat town, formula lah bagi aku rasa better. Okay, so maksudnya kalau kau nak bawa apa, bawa bini kan, bawa awet ke, bawa bini kan. Kesimpulan dia, kalau antara formula dengan Valentine ni, kedua-duanya sesuai untuk bawa pilihan. It's matter of jarak yang korang nak pergilah. Contohnya, kalau korang nak pergi dekat-dekat dalam town, it's better to formula lah. Kalau Valentine ni memang lebih kepada touring. Sebab aku pernah bawa Valentine pergi PV tadi malam. Kan, tak tahu ada apa PV macam mana kan. Dia pack tu hari Sabtu je lah aku. Memang pack gila lah kan. Bila aku nak mencelah tu, dia macam susah sebab orang belakang kan. Jadi dia berat lah. Berat satu, lepas tu dia lebar lagi kan. Itu yang problem betul, sikit. Betul. Kalau naik formula ni, kau rasa macam pilihan kau tu sekali dengan kau. Okay, then full consumption lah. Dia cerita pasal, okay, fuel consumption. Okay, fuel consumption, kau explain dulu lah. Tong start jalan ke Genting daripada Filio Damansara. And then kita orang pergi ke Masuk Garak. And kita orang stop dekat, apa panggil yang stop? Dekat Genting punya junction tu, dekat bawah.
Kita stop situ kejap. Start dari situ, kita orang naik atas sampai sampai atas lah, sampai coffee bean semua, sampai tu semua tu lah. And then lalu yang genting Prima Outlet kan, turun bawah, turun bawah pergi, yang last kita pergi ke Gotong untuk makan kat situ. And then kita straight sampai ke Hatamas balik, baru kita isi minyak balik. Sebenarnya kita start dari Filo, naik genting ke Hatamas. Total kita isi minyak is RM8.50, 110 km. Okay. So dia 110 km, dia menggunakan 4 liter. Dan to be honest lah, kita memang full throttle all the way. Lalu harap lah full throttle all the way daripada Filio sampai ke kaki Bukit Genting tu lah. Kat Gentingnya junction tu kita orang stop setengah jam. Memang full throttle lah. Boleh kata cruise dalam 110 macam tu lah. Dalam 110. Maintain. Kalau naik tu macam tak tahu lah skuter. Bagi aku jimat. Tapi tak tahu lah, kalau korang komen lah, korang rasa macam mungkin kat cair lain lagi jimat ke apa kan. Kita cerita pasal maintenance. Okay, dari segi maintenance aku boleh cakap sikit sebab aku dah pakai Skomadi tu 4 tahun. Lama 4 tahun. Dah berapa puluh ribu km aku pun dah tak tahu. Semisya tu lah. Engine dia sama tau. Engine dia totally sama. So kalau nak kata pasal maintenance, sebenarnya okay lah. Okay, tak ada masalah. Sama je macam skuter-skuter lain. Sebab sebelum aku pakai Skomadi, aku pakai VS150 kat dulu. Pada aku sama je, kau kena servis CVT semua sama. So kalau kau tanya kawan-kawan korang yang pakai skuter, dia more or less sama lah dengan tu. And then spare part. Okay, spare part dia pun sama macam Skomadi. Mungkin kau tak akan jumpa lah. Kau pergi dekat kedai-kedai, macam katakan kau jalan-jalan, kau nampak bengkel kat tepi jalan, lepas tu kau cari, oh bang nak spare part ni. Aku rasa memang tak ada lah. Aku rasa memang tak ada. Susah-susah lagi. Depends lah apa definisi kau untuk kata motor tu susah nak cari spare part. Sebab kalau kau ikutkan, kau pakai, even kau pakai motor yang popular macam RS150 pun, kadang-kadang kau susah nak jumpa parts kan. Tapi ada atau tak ada, ada. Kalau korang tak jumpa parts dia, kau boleh call Chia Global, boleh dapatkan parts dan diorang akan courier lah, hantar kat korang. Okay, dari segi price versus value, kita tengok lah, tengok dulu lah berapa, berapa dia punya harga. Aku pun sebenarnya tak apa update sangat. Oh, tapi Skomadi baru ni mahal lah mampus. Ya tu, 13. 13, yuk. Kau boleh beli Cafe Racer kat Daytona. Tu lah Skomadi kan. 125, kau boleh dapat 250. Okay, kalau tengok kat mudah ni, Valentine 78. 7,800. Ni aku rasa bukan on the road lah. Tengok Italjet 125. Uish, 4,500. 6,000. Oh, 6,000. Yes. Macam beza dalam 2 lah. Beza dia dalam 1,000 ke 2,000. So ada banyak beza lah. Tapi mainly beza dia sebab apa tau? Sebab satu motor lama, satu motor baru. Itu sebenarnya. Lagi satu, Italjet 125 tu ataupun Formula kan, Formula dia punya fit and finish dia, kita rasa dia lebih low compare dengan Valentine. Kalau korang pegang dia punya instrument panel pun, yang dekat Valentine tu lebih baik lah. Lebih baik kualiti dia. Nampak premium sikit lah kalau untuk Valentine. Kalau macam Formula ni, kalau yang jenis ni sporty kan, kau nak nampak agresif sikit, jenis lelaki-lelaki. Tu lah. So harga dia macam tu lah. Dan kalau nak kata value, bagi aku it's good lah. Kena lah, kena dengan price dia. Sebab Italjet 125 tu lawa. Yang apa, Formula kan, Formula tu lawa, agresif. And then harga dia pun tak mahal. Dan Valentine pula dia punya, dia mahal tapi dia ada, dia ada kelas, dia ada kelas sendiri ya kau kan. Kalau daripada luaran tak Valentine, Valentine kira dia punya apa, competitor dia contohnya kan, macam Skomadi. Skomadi berapa harga tengok? 13. Meninggal kan. So kau boleh beli 2 Valentine. Taklah 2. Kalau Formula 2 lah kot. Maybe kau boleh beli 2. Kau boleh beli Valentine Formula. Kau boleh beli Valentine. Lepas tu yang baki tu kau boleh belanja awet kau. Kita nak buat konklusi sikit lah. Kalau kau lah, kalau kau, kau nak pilih mana? Antara Valentine ke Formula? Kalau aku, sebab aku pun jarang nak berjalan jauh, sebab aku selalu kena kat town, dan aku rasa aku pilih Formula lah. Formula lah. Sebab aku selalu jalan-jalan dengan bini aku, pergi dekat-dekat lah. Kalau aku pula, aku rasa aku pilih Valentine lah. Satu, sebab aku memang minat style-style retro, klasik. Dan aku rasa Valentine ni, dia orang selalu compare dia punya design dengan Vespa 946. Ya tu. Tapi macam aku cakap dalam video tu lah, 946 tu kau boleh tengok lah. Yang ni kau boleh beli. Itu harga meninggal. Tu lah. Yang itu kau boleh tengok orang kaya pakai. Okay, banyak kali. Rakyat mahain macam kita ni boleh pakai Valentine. Valentine lah. So aku pilih Valentine dan kau pilih Formula. Okay,
So now kita ada masa sikit, kita nak tengok question daripada IG. So kalau korang belum follow IG aku, sila follow sekarang. Aku letak punya link kat bawah. Jom kita buka soalan. Berapa soalan nak pilih? Kita tengok mana yang relevant untuk dijawab. Okay, orang tanya kat sini, berapa harga Italjet Formula 125 Black Edition tu? Harga dia RM6,000 lah. RM6,000. Rasa bukan on the road. Tapi lebih kurang macam tu lah. Soalan Valentine kenapa lah on the road? Itu soalan ke statement ni? Kau punya betul? Italjet Formula boleh jalan jauh tak? Let's say Ipoh KL. Ipoh KL berapa km? Ipoh KL dalam 300. 200 lebih lah. 200-300 kot silap kurang. Boleh lah, kau kena berhenti lah. Sebab kita orang dah test 100 km tu tak ada masalah. Mungkin daripada KL korang berhenti dekat mana lah, let's say 100 km jap. Mungkin kau berhenti kan Tanjung Malim ke? Tanjung kan? Malim awal sikit, maybe kat Tapah ke. Lepas Tapah Bindu, lepas Bindu boleh lah, tapi aku recommend untuk stop selepas 100 km ke macam tu. Stop and then bagi rehat sekejap tu jalan lagi lah. Macam mana dengan perbezaan handling dan power? So kita dah cakap tadi lah pasal handling dan power. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing lah. Tapi power, oh power wise lah. Power wise sebenarnya kita rasa Valentine macam ada lebih power sikit. Tapi mungkin juga disebabkan sebab Valentine tu motor baru dan Formula tu motor lama, dah beberapa tahun. And then tak tahu owner jaga ke tak. Tu awal. Power dia ada beza sikit lah. Kurang sikit sangat lah. Sebab still boleh je jalan polo semua kan. Jauh sikit lah. Tadi lah macam cucuk. Betul lah macam ada gap lah. Tapi bila kau nak pergi full throttle tu itu ada punya limit. Sebab maksudnya mungkin juga ni mungkin juga kan. Mungkin selepas tahun performance kau macam tu. Selepas tahun atau dua tahun Valentine pun performance akan jadi macam tu. Mungkin ada kurang sikit ataupun mungkin motor tu tak dijaga, air filter dia dah sumbat ke apa ke kan. So ada banyak kemungkinan sebab kita bukan ambil dua-dua motor baru. Kalau dua-dua motor baru baru boleh fair comparison kan. Okey. Harga on the road, harga boleh check mudah. PM price adik-adik. Pergi PM dekat Chia Global. Okay, ni dia tanya aku personal choice lah, sama ada Skomadi atau Valentine. Kalau masa aku nak beli Skomadi tu, kalau Valentine pun baru keluar ataupun sama-sama keluar kan, to be honest lah, masa aku nak beli Skomadi tu, aku test Vespa. Masa tu sama ada aku nak beli Skomadi ataupun aku nak beli Vespa Primavera. Aku pergi Nazar, aku pergi test Vespa Primavera tu. Masa tu aku rasa macam bukan ni aku nak. Sebab bagi aku motor ni kau bukan beli semata-mata sebab spec sheet ataupun dia punya value. Dia more than that. Dia lebih personal lah. Kau macam ada bonding sikit lah dengan motor. Bila kau duduk kau bawa, kau cakap this is the right one. So itu yang betul lah. So masa tu aku bawa dengan wife aku dan kita basically pilih Skomadi. Kalau Valentine atau Skomadi susah. Sebab apa? Sebab kita dah bawa Skomadi tu pusing tu Malaysia. Kita tahu ada kekurangan yang agak besar lah dekat situ, iaitu tak ada under seat storage. Kalau korang rasa under seat storage tu sangat penting, go for Valentine. Go for Valentine. Kalau kau pentingkan look macam Lambretta tu, then kau no other choice lah. Memang kau kena ambil Skomadi lah. Secara umum kita tahu yang ada lebih practical dan semua di Vespa, contohnya semua di LX pula. Skomadi dan LX comparison between distribution tu lah. Pandai last kali bagi tiga perkataan. Wah, tiga perkataan. Bagi tiga perkataan yang boleh merangkumi apa kau rasa terhadap motor ni dan kompetitor dia, dan secara tak langsung viewer yang tak test ride tahu motor ni untuk siapa. Wah, susah betul soalan. Kalau aku kau lah. Aku rasa dua-dua sama lah. Cuma it's come down to kau minat yang macam mana. Tu je. Kau suka design yang macam sporty ke ataupun kau nak design yang macam retro. Tapi kredit untuk Valentine, dia dapat capture that look lah kan. Look yang macam retro dapat, kan. Dalam masa yang sama dia juga dapat cater kita punya practicality. Sebab macam Skomadi kan, dia nak dapatkan bentuk tu, dia tak ada under seat storage. Kalau contoh macam Vespa 946 kan, pun tak ada under seat storage. Tak ada ke? Tak ada. So that is credit for Valentine lah. Okay, so soalan terakhir lah. Oh, my Valentine. Okay, Valentine. Saya tolong tanya untuk wakil selaku typical netizen Malaysia, top speed berapa? Untuk top speed sebenarnya kita dah test masa kita pergi ke Genting lah. Kalau ikut meter, kalau meter macam dekat Valentine, top speed
aku dapat 117 based on dia punya speedometer tu lah. 117? 117. Tak formula tak? Kalau formula kat meter 13. 130. Maksud dia apa? Maksud dia, dia punya meter ringan lah. Meter ringan lah. Basically sama je. Speed dua-dua tu sama. Dia punya beza dia adalah meter dia ringan dengan tak ringan lah. Tapi kalau nak tepat pun GPS lah kan? Kalau nak tepat kita kena test GPS lah. Tapi kalau dari segi apa yang kita rasa masa bawa tu, rasanya dah lebih kurang 110 tu lah. 110 lah. Sebab dekat highway, highway kan average orang bawa 100, 110 kan. So kita orang boleh je bawa potong-potong enggak okay lah. Okay, so tu je lah kot. So kesimpulan dia, kedua-dua motor ni okay, tapi tepuk dada tanya selera lah. Kalau korang minat lebih retro, go for Valentine. Kalau korang minat lebih sporty and then lebih banyak town use, mungkin Italjet Formula lebih sesuai untuk korang. So sampai sini je lah video. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.